Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Shogo Pratama. Oke, sesuai judul, gue akan kasih 5 hal yang perlu kamu ketahui dari sistem gacha di Genshin Impact. Dan sebelum memulai video itu, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, like, komen, agar gue lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Dan kalau kalian mempunyai saran atau kritik, silahkan kalian komentar atau ya, kalian join Discord gua gitu kan, agar ya kasihlah motivasi kepada gua atau kritik agar gua memaksimalkan video gua gitu kan. Misalnya, bang, bicaramu masih terbata-bata. Ya, gua memang tahu akan hal itu, makanya gua masih belajar untuk berbicara agar ya tidak terbata-bata gitu kan, biar kalian gak risih gitu kepada gua. Dan ya kalian share lah kepada teman-teman kalian yang lagi mau ngegacha gitu atau mau apa, biar tahu sistem gacha di Genshin Impact agar ya dia tidak nyesel atau segala macam gitu ya kan. Ya, tanpa basa-basi, yuk kita memulai videonya. Let's go. Oke, yang pertama ada red twist atau rating ngegacha. Rate dari gacha yang ditawarkan tiap game berbeda-beda. Ada game dengan SSR rate-nya 0,3%, ada juga dengan rate 0,42%, bahkan ada rate 0,001% yang sering disebut sebagai mitos. Maksudnya mitos di sini kalian mustahil untuk mendapatkan karakter bintang 5 atau senjata bintang 5. Di Genshin Impact, rate yang untuk mendapatkan karakter atau senjata bintang 4 adalah 5,1%. Atau ya bisa disebut, bisa jaminan lah bisa mendapatkan bintang 4 ya kan. Sedangkan rate untuk mendapatkan karakter atau senjata bintang 5 hanya 0,6% saja. Kalian tidak salah dengar ya, 0,6% saja. Mungkin yang dapat senjata bintang 5 itu atau karakter bintang 5, wah banget ya kan, udah hoki banget dulu itu kan. Oke, lanjut. Dibandingkan kebanyakan game ngegacha lainnya, rate ini cukup menyiksa. Banyak pemain putus asa karena tak bisa mendapatkan karakter yang mereka inginkan. Bahkan tak sedikit ada pemain seperti seorang streamer atau YouTuber yang menghabiskan puluhan juta hanya untuk mendapatkan karakter yang mereka inginkan lewat ngegacha rate yang sangat rendah itu. Mendingan gua makan 10 juta. Puluhan juta sumpah. Pengen nangis gua cok kalau YouTuber-YouTuber yang ngegacha segitu banyaknya, mendingan gua makan sumpah. Oke, lanjut yang kedua, Pinti System. Di Genshin Impact ada yang namanya Pinti System. Ini merupakan sistem yang menguntungkan pemain jika gacha mereka selalu ampas. Aduh, kasian banget. Pinti System akan memberi pemain jaminan karakter bintang 5 atau senjata bintang 5 per 90 kali percobaan wish. Anjir, berapa habis primo game itu, cok? Jadi mereka yang sudah menghabiskan banyak uang masih berkesempatan untuk mendapatkan karakter bintang 5 yang mereka cari atau yang mereka inginkan gitu kan. Tapi begitu kamu mendapatkan karakter bintang 5 atau senjata bintang 5 tersebut, sebelum percobaan ke 90 maka perhitungan PT System akan direset. Intinya jangan terlalu berharap mendapatkan bintang 5 jika bukan dari PT System. Gak habis pikir gue cocok. Hanya untuk mendapatkan senjata bintang 5 atau karakter bintang 5 harus 90 kali ngegacha. Ya kan, 90 kali ngegacha itu gimana? Aduh, 10 kali 160 ya, 160 untuk bintang 5 ya. Bukan ya, 1600 atau 16.000 ya. Gua lupa. Yang penting segitu anjir. 10 gacha 50. Wah, udah berapa itu? Enggak tahu lagi ya, gua udah sumpah. Udahlah. Jiwa miskinku berontak-rontak.
Oke, yang ketiga, dupe bukan berarti ampas ya. Di kebanyakan game ngegacha mendapatkan karakter dupe atau ya bisa dibilang karakter bintang 3 atau bintang segitu ya kan. Atau yang karakter goblok gitu. Kasar banget dah. Mungkin sama dengan ngegacha ampas tapi tidak di Genshin Impact. Karena karakter dupe sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Tiap dupe yang didapatkan akan di-connect menjadi Stella Fortuna. Contoh, jika kamu mendapatkan dupe Keking, maka itu akan menjadi Keking Stella Fortuna. Stella Fortuna berguna untuk mendapatkan konsentrasi karakter. Dengan begitu, karakter tersebut mendapatkan power up tambahan damage dari skill atau pasif skill lainnya. Karena itu, bersyukurlah jika kamu mendapatkan dupe. Ya, yang penting kalau main di RPG itu bersyukur aja ya kan. Misalnya lu dapat apa, bersyukur aja. Jangan kayak gimana ya. Ya, yang penting lu bersyukur aja lah ya kan, atas apa yang telah dikasih kepada game ke kalian gitu ya kan. Semoga ya kalian bersyukur aja. Oke, yang keempat, selalu lakukan wish atau ngegacha 10 kali. Pemain hanya perlu tahu kalau melakukan wish 1 kali itu sangat merugikan. Rate yang ada di Genshin Impact cukup rendah, sedangkan kamu bisa mendapatkan minimal bintang 4 dengan melakukan wish 10 kali. Mengumpulkan 1600 primo game juga butuh waktu lama jika kalian sedang tak ada event apapun. Karena itu jangan melakukan wish 1 kali. Ya, mungkin kesalahan kalian mungkin ya, misalnya primo game kalian itu cukup untuk 1 kali, kalian memaksakannya gitu kan. Itu sangat merugikan gitu kan. Mendingan lu itu ngumpulkan primo game-nya ya 1600 lah minimal untuk ngegacha 10 kali gitu kan. Lu udah tahu rating ngegacha di Genshin Impact itu sangat rendah untuk mendapatkan bintang 5 gitu kan. Apalagi lu ngegacha ngegacha 1 kali belum tentu mendapatkan bintang 4. Sedangkan bintang 4 aja 5,1% gitu. Mendingan lu kumpulin aja dah, ya kan? Kumpulin aja. Jangan terlalu nafsu untuk ngegacha 1 kali gitu kan. Oke, good luck maksudnya. Oke, yang terakhir ada yang kelima, yaitu tidak perlu reroll. Tidak semua karakter bintang 5 di Genshin Impact wajib kamu miliki. Ada beberapa karakter bintang 4 yang cukup tangguh seperti Vicky, Xiangli atau Barbara. Jika kamu mau melakukan reroll sebenarnya tidak jadi masalah. Ya, mungkin di konten gua ada cara melakukan atau membuat akun reroll. Silakan cek aja di channel gua. Jadi bisa mendapatkan bintang 5 maka itu akan sangat mendukung atau sangat membantu gitu kan. Tapi disarankan untuk tidak melakukan reroll karena itu hanya membuang-buang waktumu saja. Rate yang cukup rendah ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan karakter bintang 5. Pada akhirnya nanti kamu juga bisa mendapatkan karakter bintang 5 dari Pinti System. Jadi lebih baik lupakan saja niat untuk reroll. Itulah beberapa hal yang perlu kamu tahu dari sistem ngegacha di Genshin Impact. Jika ada info menarik ya silahkan kalian kabari gua gitu kan. Kabarin gua di komentar, bang bahas ini bang, biar gua cari informasinya gitu kan, biar ya semuanya tahu gitu kan. Misalnya ya banyaklah berkomentar ya kan, biar gua semakin bermotivasi untuk membuat konten-konten selanjutnya tentang Genshin Impact ya kan. Ya, sekian saja dari gua tentang, ya sharelah kepada teman-teman kalian yang lagi bermain Genshin Impact, yang lagi mau ngegacha gitu kan, lagi mau ngegacha, jangan kalian sendiri-sendiri yang tahu info ini ya kan. Ya, gua Yoga Pratama, goodbye.